Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah al azim. La hawla wa la quwwata illa billah al azim. Amma ba. Yang dikasihi para pelajar bagi kitab Tauhid Adikatul Aqidatul Najin bagi subjek Tafakur Fiddin pada hari Ahad hari ini 26 Mei bulan 9 September 2021. Alhamdulillah kita bersyukur biiznillah Ta'ala panjangkan usia kita dapat kita bertemu lagi di ruangan Facebook Live menerusi Facebook SM Faham. Jadi kita mulakan kuliah kita dengan istighfar diikuti dengan suratul Fatihah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil al azim. Amma ba'd. Saya boleh dengar suara saya dengan jelas ni rasanya. Kalau tak ada boleh maklum dalam WhatsApp ataupun dalam Facebook sendirilah eh. Ada ruangan yang boleh kita chatting tu insyaAllah. Baik. Okey, waalaikumsalam. Haji Sanaria, Huzaifah, Nulatifah, Rukiah Mahmud, Rohaida, Nulatifah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semua dah nampaknya rasanya clear dah kan. Kita bersyukur biiznillah dapat kita bertemu. Jadi insyaAllah sebagai mukadimah pada kali ini, seperti mana yang kita maklum, kita dah dapat SOP baru iaitu kita telah dibenarkan oleh Kerajaan Negeri Pahang, MKN, KKM untuk kita mengadakan kuliah maghrib dan kuliah subuh secara berdepan, face to face di masjid dan surau. Walau bagaimanapun, untuk selain pada kuliah tersebut perlu mendapat kelulusan JAIB. Jadi kita Tafakur Fiddin masih lagi dalam online Kita belum dapat lagi kelulusan. Mungkin kita kena mohon lah. Selepas ni pihak yang Rustia kena mohon lah untuk kita kembalilah ke kelas kita lah. Kalau boleh kita buat face to face, kalau boleh kita dah masuk fasa ketiga PPN, harusnya kita syukur pada Allah Ta'ala. Jadi pada pagi ni juga, sebelum kita mulakan cerita kita, insyaAllah hari ni kita akan masuk dalam ribah Namimah dah selesai menurut Hajah Jamilah. Saya pun tak perasan juga, tapi dah selesai rasanya itulah. Dah rasa dah tanda buku tu. Tapi tak bertanda juga. Tapi maksudnya yakin dalam ribah 337. Okey, kita seolah-olah kita masuk dalam menceritakan berkaitan mengenai sifat mazmumah sebenarnya. Sifat mazmumah juga disebut sebagai sifat-sifat yang tercela yang kita selaku orang Islam kita mestilah menangani sifat tersebut, kontrol sifat tersebut. Dan ulama ada mengatakan bahawa sifat tersebut juga sebenarnya adalah tempat-tempat yang boleh membuka ruang-ruang pintu-pintu syaitan. Jadi sebagai mukadimah pada hari ini, insyaAllah kita akan share dalam hikmah juga pagi ini. Tapi sebelum tu, izinkan saya lah untuk kita tengok sedikit tentang sifat mazmumah ni, yang mana di sana sebenarnya ada perancangan-perancangan syaitan yang selalu melalaikan kita berkaitan dengan pintu-pintu masuk dia. Pintu-pintu masuk syaitan ni banyak, ada 18 pintu. Dan antaranya sifat-sifat mazmumah ni boleh membuka pada pintu-pintu syaitan. Saya bawa satu kisah tuan-tuan, ataupun satu petikan daripada kitab Mukashafatul Qulub dalam bab yang ke-97, Babun fi makri syaitan. Bab pada menceritakan perancangan syaitan. Perancangan syaitan. Qala rajulun lil Hasan, ya Aba Sa'id, ayanamu syaitan? Fatabassam wa qala law nama lastarahna. Seorang lelaki bertanya kepada Hasan. Hasan ni orang yang alim, orang soleh. Dan dia juga digelar sebagai Aba Sa'id. Dia ada anak nama Sa'id agamanya, sebagai Aba Sa'id. Wahai ayah Sa'id, ya Aba Sa'id, dia tanya pasal syaitan, ayana musyaitan, syaitan ni tidur ke tidak?
macam kita kan manusia tidur kan. Fatabassam, maka Hasan tadi dia ketawa, dia senyum. Orang tanya tidur, tidur tak tidur syaitan ni? Dia pun senyum ya. Kemudian dia berkata waqal launama lastarahna. Kalau syaitan tu tidur rehat, kita pun boleh berehat. Maknanya maknanya kalau syaitan rehat, kita ada rehat lah. Sedangkan kita tak ada rehat, maknanya kita ni sentiasa akan berperang dengan syaitan. Kan? Seperti mana kata ulama, kita ni syaitan musuh kita. Allah Ta'ala pun jelaskan dalam Quran, adu mubin kan, musuh yang nyata. Tapi kita tak nampak dia. Jadi begitulah sukarnya kita nak lawan syaitan ni, sebab dia musuh yang tak nampak. Walau bagaimanapun, ada cara dia, formula dia untuk mengalahkan syaitan ya. Baik. Faizan la khalas lil mu'min minhu. Kata Hasan tadi, maka demikian itu bila syaitan tu tak rehat, bila syaitan tu tak tidur, ke dia menggoda kita, maka kita orang beriman kata tidak akan terlepas daripada godaan syaitan. Tidak akan terlepas. Na'am lahu sabilun ila daf'i. Tapi sana ada jalan untuk kita melemahkan dia. Ada jalan untuk mempertahankan diri, dan ada jalan untuk kita melemahkan dia. Wa tad'afi quwwatahu. Rusnani tak masuk. Rusnani tak masuk. Tak masuk pula Facebook eh. Oh, tak boleh. Wallah alam lah. Mungkin Hajar Jamilah boleh bantu sikit, eh. Kata Rusnani tak boleh masuk Facebook. Saya bagi link tadi kan, katanya. Hajar pun bagi link tadi. Boleh tengok link balik semula, Rusnani. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah hantar tugasan zuhud melalui email saya. Saya nampak nama Hajar Jamilah, Rozia sebelum ni, Zabedah, Cikgu Zabedah. Dan juga saya nampak nama Najami yang telah hantar email Kak Nani. Jadi alhamdulillah lah yang dah hantar tu. Yang tak hantar tak apa, boleh cubalah eh. Kalau boleh hantar, hantarlah. Kalau tak boleh hantar tak apa kan? Kita usaha je. Tolong anak lah email kan. Kadang-kadang payah juga email ni. Okey baik eh. Jadi dia kata walaupun syaitan ni musuh yang tak nampak, dia sentiasa menggoda kita, tapi ada cara jalan untuk kita melemahkan dia. Dan Nabi juga bersabda, dia kata innal mu'mina yundi syaitanahu kama yundi ahadukum ba'irahu ba'iruhu fi safarih. Kata Nabi, Cik Bakar dah masuk, alhamdulillah, tahniah. Saya tak nampak pula kali ni eh. Tak nampak orang. Itulah ni. Dia kata di sini, dia kata Nabi pernah bersabda, dia kata sesungguhnya bagi seorang yang beriman itu, dia boleh mengawal syaitan dia tu seperti mana dia mengawal untanya dalam masa musafir. Maknanya dia boleh kawal. Jadi kawal itulah yang kita nak bincang sikit pagi ni sebelum kita masuk ni. Jadi kawal tu, dia kata masuk kawal tu, kita melemahkan dia dengan menjaga diri kita ni ikut apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Contohnya, perkara yang dilarang, makan tanpa mengucap bismillah. Kan? Kita disuruh sammillah. Kan? Sammillah. Bacalah bismillah. Bila makan kan? Sammillah. Kenapa di sana bila kita makan dengan bismillah, syaitan tak boleh makan kita? Kalau ingat eh, kita pernah bincang dulu dalam kitab nama dia Talbis, Talbis Iblis. Iblis ni dia Talbis. Talbis ni dia macam menyerupai, dia macam yalah, dia dia menipu kita. Dia menipu. Dalam kitab tu ada cerita pasal syaitan kurus dan syaitan gemuk. Syaitan kurus berjumpa dengan syaitan gemuk. Dia tanya, dia kata apa khabar? Contohnya gitulah dialog dia. Syaitan gemuk kata kau baik. Syaitan gemuk kata kenapa kau ni kurus sangat? Sebab aku kurus, kata aku tak boleh makan bersama dengan tuan dia lah. Maknanya manusia yang ditugaskan untuk dia kacau tu, diganggu tu, dia berpegang teguh dengan zikrullah lah, ayat-ayat Quran. Aku tak boleh makan, aku tak boleh, dia kata aku kurus. Kata dia. Engkau pula, dia kata aku ni gemuk sebab
tuan dia, manusia tu, yang dia follow tu, yang dia kacau tu, tas dia tu, tak jadi bismillah makan. Kan? Jadi dia makan sekali. Itu maksud dia. Baik. Itu cerita dia. Itu dalam cerita dalam, maknanya syaitan ni ada, dia sentiasa menguasai kita. Dia cuba kita kacau kita. Itu yang kita jangan masuk pintu-pintu tu. Baik, qala Ibn Mas'ud, syaitan mukmin mahzul, dia kata. Ibn Mas'ud ada mengatakan bahawa syaitan yang datang pada orang beriman tu, dia lemah. Dia lemah. Ajar, maknanya. Makna haji, maknanya kita jaga adab. Contohnya semayang. Dengar azan dia, semayang. Dengar azan, semayang waktu. Jadi syaitan tak dapat nak kuasai lah. Jadi orang yang semayang lambat ni, kalau alasan yang tak kukuh semayang lambat, contohnya menonton, WhatsApp, itu sebenarnya godaan-godaan syaitan. Syaitan menggoda kita supaya hold dulu, semayang lambat sikit. Tak apa, main dulu, main game dulu. Syaitan dia, itulah, itu nak lawan syaitan tu. Maknanya, boleh lawan, tapi perlukan kekuatan. Okey, satu kisah, ada satu ulama nama dia Qis bin Hujaj. Qis bin Hujaj ni, dia ada pengalaman dengan syaitan dia. Tuan-tuan, pengalaman dengan syaitan. Maknanya dia, yalah, kadang-kadang orang Ta'ala ni dia, dia bagi kelebihan pada pada hamba ni kan. Dalam kes-kes Hujaj ni, dia seorang yang ahli zikir. Jadi dia ni, dia kata dia pernah bercakap dengan syaitan dia. Syaitani. Qala li syaitani. Pernah berkata pada aku, syaitan aku. Syaitan aku ni maknanya syaitan yang ada kepada kita. Pada ni kita ada syaitan ni. Kan, ni tanpa kufidin ni memang dia marah ni. Dia kata, suwe sungguhlah dia kata. Masuk tanpa kufidin pula pagi ni. Orang nak ajak pergi pantai kan? Tak tengok pantai, pelepak-pelepak. Contoh lah kan. Contohnya, mesti tak pergi pantai tadi. Tak pergi pantai hari ni. Maknanya pergi boleh tuan, tapi jangan leka. Lalai itulah, syaitan ni dia suka melalaikan kita. Lalai daripada solat, lalai daripada sedekah, lalai daripada baca Quran. Semain duha, semain duha. Lalai kan, semain duha. Lalai daripada semain duha kan, yang kita pernah cerita. Ada 4 jam semain duha kan, masa semain duha, tapi tak boleh. Tapi itulah maknanya syaitan ni licik kan. Dia kata tak apa dulu. Semain duha kan masa yang terbaik pukul 10. Bukan pukul 9, bukan pukul 8. Kenapa nak semayang awal-awal sangat? Tapi cabaran pukul 10 tu lebih hebat lagi pada cabaran pukul 8. Kan? Kita nak pukul 10 ke semayang suha kan? Apalah aku nak masa yang paling baik pukul 10. Tapi masa tu lah syaitan ni, dia cuba selalu upaya kita supaya kita lalai kan? Tadi dia juga lalai kita semayang awal. Dia kata, tak apalah pukul 10 lagi. Bagus semayang. Itu kan afdal. Kita dah siap dengan kerja-kerja ni pula. Nak semula. Tak ada dah pukul 10. Habis. Jadi pukul 12 dah. Lelah pukul 1. Lelah. Aduhai. Tak semayang duha hari ni. Itulah. Cabaran syaitan. Itu contoh eh. Saya cerita ni apa? Sebab kita ada kaitan dengan ribah tu sebenarnya. Ada kaitan dengan ribah. Ribah ni kan antara pintu masuk syaitan. Baik. Berkata syaitan Qis bin Hujaj ni. Dakhaltu fik wa ana maslul wa ana mithlu jazur wa ana al-an mithlu usfur qultu wa lima dhaka qala tazibani bi zikrillah ta'ala. Pengakuan syaitan Qis bin Hujaj ni, dia kata aku masuk dalam mulut engkau tu, dulu aku masuk dalam mulut engkau tu dengan besar aku ni macam unta. Tuan-tuan, ni perumpamaan dah, dia besar. Jadi syaitan ni, dia besar syaitan ni. Masa dia masuk dalam mulut kita ni, seperti seekor unta besar dia. Kemudian sekarang ni, aku seperti seekor burung kecil. Kultu aku tanya, kisahnya kenapa jadi gitu? Engkau telah mengecikkan aku dengan zikrullah. Zikir tu boleh mengecik syaitan tu. Kecil, lama hilang maknanya syaitan. Dengan apa? Dengan zikrullah. Tu nak kena zikir seumur kita. Jangan lupa berzikir. Target zikir setiap hari, setiap masa. Ini pun zikir juga ni, majlis zikir. Majlis ilmu ni zikir sebenarnya. Ingat ke Tuhan. Jadi janganlah kita mempersia-siakan zikir. Sebab dia ada kesan. Maknanya orang berzikir ni, dia dapat lepas diri daripada godaan syayatin, syaitan-syaitan. Kan? Nabi juga bersabda, bangun dari tidur ada 3 tali yang belenggu kita tak? Tali ni belenggu syaitan lah. Dia akan putus satu persatu. Pertama sekali bila kita bangun tidur, kita kata Alhamdulillah.
Alhamdulillah lazi ahyana ba'da amatana. Satu ikatan terbuka. Masuk bila air ambil uduk, satu ikatan terbuka. Salat Allahu Akbar. Satu lagi ikatan terbuka. Jadi tiga-tiga ikatan terbuka. Jadi syaitan yang belenggu kita tu terungkai ikatan dia. Cuba bayangkanlah kalau orang yang tak solat, tak uduk. Kan? Tak semayang tahajud contohnya. At least semayang subuh lah kan. Subuh. Tahajud lagi lah. Okay. Jadi maksudnya demikian. Itulah maksud dia. Jadi mudah-mudahan kita semua antara mereka yang selamat. Okay, baik. Kemudian disebut di sini juga ada pintu-pintu syaitan yang masuk pada diri kita. Antaranya ribah lah. Ribah. Masuk pada topik kita hari ini tentang ribah. Jadi ribah ni pun antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita dengan syaitan, insyaAllah. Okey, Azizah Omar, tak apa lambat. Muhammad Sahata betul . Ada syaitan kurus, ada syaitan yang gemuk. Harap-harap syaitan kita ni gemuk, kurus-kurus. Kurus-kurus semua . Dengan bismillah, dengan zikir. InsyaAllah. Baik. Okey. Kita tengok hari ni tentang namimah. Namimah. Oh, selesai dah namimah. Kita masuk ribah. Ribah. Jadi sebelum tu saya nak share kata-kata hikmah yang saya sempat ambil ni. Okey. Nanti saya share dalam grup kalau boleh. Kata-kata hikmah ni. Saya nak copy sikit. Supaya kita dapat semua. Supaya semua dapat kata-kata hikmah ni. Saya copy. Paste sikit . Masuk dalam tu. Ini yang saya rasa menarik sikit pagi ni. Nak share dengan tuan-tuan semua. Okey, cuba tengok dalam ruang chatting tu. Saya pastekan di situ. Kata-kata Ibnu Qayyim sini . Nampak . Okey tu. Ibnu Qayyim Jauzi. Baik. Okey, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, jika seorang hamba dikurniakan dunia dan segala isinya, kemudian dia mengucap Alhamdulillah, maka apa yang Allah ilhamkan padanya, lapas Alhamdulillah itu sebesar-besar nikmat ilahi kepadanya banding pemberian dunia seadanya. Ini nak cerita bahawa perkataan Alhamdulillah kan? Contohnya ada orang hantar pada kita kuih petang malam kan? Kita dapat je kuih tu, tiba-tiba orang telah ilhamkan pada kita Alhamdulillah. Kan? Terima kasihlah kan. Terima kasihlah bagi yang kita kata. Terima kasihlah puan bagi. Tapi bila orang Taala ilhamkan Alhamdulillah. Dia sampai terima kasih tu Alhamdulillah. Maka ingatlah Alhamdulillah tu, ungkapan Alhamdulillah tu sebenarnya nikmat yang besar lagi banding dengan dunia dan isinya. Jadi dapatlah apa pun nikmat di dunia ni, dia takkan dapat mengatasi rezeki yang Allah Ta'ala ilhamkan kita menyebut Alhamdulillah. Itu maksud dia. Jadi perbanyakkanlah sebut Alhamdulillah. Jadi orang bila dapat something tu, ingat Allah lagi kan? Bukan makhluk. Makhluk ni memang dia nampak dia bagi, tapi Allah yang ilhamkan. Jadi itu yang Ibnu Jauzi nak tekan yang tu, supaya kita ni berakidah apa yang baik, apa yang musibah ke apa semua datang daripada Allah, ada kebaikan dia. Kita mengucap Alhamdulillah kan. Seperti cerita dalam hadis, seorang sahabat tu bila orang talak uji, malaikat maut menyambut nyawa anak dia, dia sebut Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah kan. Kalau kita fikir, kenapa sebut Alhamdulillah? Sebab dia tahu benda tu takkan berlaku tanpa izin Allah. Dan apa yang orang tak izinkan berlaku, benda yang baik. Walaupun nampak akas terbalik kan. Sebab tu Syarawi sebut kan, dia kata ketahuilah apa yang berlaku di dunia ni semuanya adalah ada hikmah dia. Walaupun nampak macam tak ada kan. Sebab kita tak jangka akal kita. Jadi Alhamdulillah, Alhamdulillahi abada. Sebutlah Alhamdulillah ni, dia kata abadan, selama-lamanya . Alhamdulillah abadan . Selama-lamanya Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadha. Jadi banyaklah sebut. Sebab kadang-kadang kita tak sebut kan. Kita makan nasi,
bila bunyi baru sebut alhamdulillah. Kalau tak bunyi, lupa tu. Kan? Jadi bila sebut alhamdulillah tu, kita kan tahu rezeki menyebut alhamdulillah tu besar. Dan hayatilah alhamdulillah tu sebagai tanda syukur. Dan Allah Taala berfirman dalam surah Ibrahim dan saya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambahkan lagi rezeki. Ikatlah rezeki dengan kesyukuran, dengan melafazkan alhamdulillah dengan kepahaman yang baik. Saya pernah belajar di Mesir tu kan, tahun 1992 pergi, 96 balik. Saya berada di jauh pada Kaherah, lebih kurang dalam 200 lebih pada Kaherah. Kalau kita umpamakan Kuantan KL lah, maknanya maknanya masa tu di Kaherah tu tak ada, tahun tak ada orang belajar di Kaherah. Universiti Kaherah semua belajar di Puruk. Puruk ni maknanya cawangan-cawangan Azhar di wilayah-wilayah je, negeri-negeri lah, macam kita negeri banyak kan. Jadi kami ni pergi ke Damanhur nama tempat tu, lebih kurang dalam 250 km. Dan ke depan lagi tu, 200 lagi tu, lebih kurang Iskandariah. Iskandariah ni maklum lah, semua orang tahu kan, Iskandariah ni tempat yang menarik lah. Kalau kita dalam lawat Mesir eh, maknanya orang tak biasa, orang akan pergi ke Iskandariah sebab ada laut, ada laut merah dia. Baik, jadi bila saya balik daripada daripada Damanhur ke Kaherah ni, bila kita mesti cuti sen balik kan, bila raya-raya balik kan, sebab ini kita duduk sama-sama dengan satu rumah Pahang lah, maknanya orang Pahang berkumpul. Jadi saya, yang saya ingat lagi bila saya balik tu, kadang kita balik nak balik daripada Damanhur ke Kaherah ni, boleh naik bas, boleh naik ketapi laju . Boleh naik kereta sewa. Kereta sewa ni dia ada jenis sewa ramai-ramai tu kan, macam van kan, penuh dengan orang tu. Itu banyaklah, ramai, murah sikit, tapi saya biasa ambil yang 7 orang. Yang 7 orang tu maknanya selesa sikit lah duduk. Dia pakai kereta Peugeot. Kalau tuan-tuan tahu lagi, dulu ada kereta Peugeot. Peugeot ni daripada Perancis lah kereta kan, dia panggil Peugeot sana, Peugeot kita panggil Peugeot, dia Peugeot. Boleh naik dalam 7 orang, driver dia. Memang lajulah kan, belakang sekali tak barang. Tu 7 orang naik. Bila naik tu, biasanya yang saya ingat lagi, setiap kali daripada Damanhur tu naik kereta sampai ke pintu gerbang Kaherah tu, masuk Kaherah tu, semua driver ni dia akan sebut alhamdulillah. Alhamdulillahissalamah sebut. Alhamdulillah sebab selamat sampai. Dan maknanya itu saya nampak memang dia ada kesan lah pada pendengar lah kita lah kan. Maknanya dakwah pada kita, rebus sebut alhamdulillah kan. Budaya dia macam tu kan, maknanya. Macam teksi kita jarang kan sebut alhamdulillah sampai rumah orang bawa teksi, bawa Grab. Grab, orang Grab ni bawa gitu. Maknanya bismillah sampai di stesen, alhamdulillah sampai dah tuan. Maknanya itu pun satu dakwah maknanya kan. Patutnya kita amalkan. Jadi rupanya ilham alhamdulillah tu datang dari Allah. Yang kita kena sebut, hayati elok, maksud dia last kali kita kena tahu aku ni tak ada hak sebenarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ni milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Taala. Jadi bersyukurlah apa yang kita dapat pada hari ini. Kenapa dan dapat kita belajar hari ini juga . Dapat kita bersama-sama hari ini. Syukurlah mana kita dah masuk fasa yang ketiga, dah boleh pergi masjid ramai-ramai insya-Allah. Tapi jaga SOP, pastikan vaksin 2 dos . Pada yang belum, mudah-mudahan kita, itu usaha kita, itu ikhtiar kita, sebab kita manusia yang perlu ada ikhtiar. Akhir sekali, kita mesti yakin bahawa segala-galanya atas izin Allah itu berlaku . Mudah-mudahan kita jadi orang yang redha. Baik, wallahu a'lam. Itulah sebagai mukadimah, 9:30 dah masa. InsyaAllah kita masuk pada tajuk kita, iaitu ghibah. Ghibah, ingat. Ghibah antara pintu masuk syaitan juga . InsyaAllah. Okey, baik. Baik . Hajah semua masuk aja . Ada lagi tak masuk? Hopefully semua boleh masuk lah . Oh, terima kasih Hajah kerana siaran tu WhatsApp. Baik, wajib di atas. Okey, ghibah. Ghibah ni mengumpatlah tuan-tuan. Wajib di atas, dia kata menjauhi ghibah. Wajib, hukum dia wajib. Ini kadang-kadang payah tuan-tuan. Kita memang sukarlah. Sukar kita nak menempis ghibah ni kan. Dia mudah berlaku. Kita pula kalau nak orang datang jumpa kita cerita pasal orang, kita nak tinggalkan, rasa macam alamak,
sayang pula. Bukan sayang maknanya terasa hati pula kan kalau aku buat tak layan je. Kalau layan kan berdosa pula. Ada sebuah salah eh, sebuah salah. Jadi hukuman dia wajib kita menjauhi ribah, iaitu mengumpat bererti anda mengata saudara amu dengan sesuatu yang dibencinya walaupun sesuatu yang memang ada padanya. Mengata saudaramu, sahabat kita, apa yang dibenci, dia tak suka tapi kita sebut. Walaupun benda tu betul kan, betul ada padanya. Walaupun orang itu hadir di depan anda sebab pada zahirnya ribah itu mengumpat. Walaupun ada depan kita. Depan kita. Jadi dia dengar lagi lah sakit kan. Sebab pada zahirnya ribah itu mengumpat lah. Pada zahir itu menceritakan perkara yang yang tak disukai oleh orang yang tu. Kalau dengar dia marah. Kalau cerita benda yang baik tak apa kan. Benda yang baik tak mengumpat tak apalah. Benda yang baik ni suka dengar kan. Ini masalahnya dia tak suruh dengar. Kalau dia dengar dia marah. Kan? Itu mana mengumpat ya, benda yang dibenci ni. Jadi itu tak baik. Itu tak boleh. Itu disuruh elakkan ya, dalam Islam, akhlak Islam. Dan ini sebenarnya membuka pintu-pintu syaitan yang boleh merosakkan hati kita. Hati. Hati ni antara tempat serangan syaitan kan. Itulah. Ada satu kisah eh, ada satu kisah zaman Nabi Musa. Syaitan jumpa Nabi Musa. Syaitan kata kepada Nabi Musa, katakanlah, ikutlah kata-kata aku ini, dia kata. Sesungguhnya tiada yang menjadikan sesuatu itu melainkan Allah. Kata, ikut kata-kata aku ni. Syaitan suka Nabi Musa ikut. Tiada yang jadi satu benda di muka bumi ni bukan macam tu kan, melainkan Allah Ta'ala. Nabi Musa kata, betul. Apa yang kamu tu betul. Apa yang kamu kata tu betul. Tapi aku tak akan sebut. Dia sebut, La ilaha Allah. La ilaha Allah Muhammad Rasulullah. Itulah. La ilaha illallah. Tapi Tuhan yang sembah malaikat Allah. Syaitan kata, ikut kata-kata aku ni. Betul tak? Kata. Nabi Musa kata, betul. Apa yang kamu sebut tu betul. La ilaha illallah tu betul. Tapi aku tak akan sebut melalui lidahmu. Nampak? Dia tak nak sebut. Sebab dia tahu syaitan tu licik eh. Licik. Maknanya dia tahu tu betul, tapi dia takkan sebut mengikut atas lisan lidah syaitan. Sebab ada, kata apa tu, ada dia punya trik, dia trik dia eh. Sebab itulah kita ni minta orang taklah lindung kita eh. Lindung kita daripada perkara-perkara tu lah. Ni macam ribah lah. Kita minta, ya Allah, lindung akulah daripada ribah ni, daripada orang mengumpat kan. Tetapi di sana ada 6 tempat pula kan, yang dibenarkan, diharuskan untuk ada umpatan tadi kan, ataupun cakap belakang. Nanti kita bincang kalau ada masa. Kata orang apabila orang yang diumpat itu hadir, ianya tidak namakan ribah tapi namakan buhtan. Ada juga kata orang, dia kata, kata orang, pandangan orang-orang juga lama. Kalau lah orang yang hadir itu, apabila orang yang diumpat itu hadir, ianya tak namakan ribah tapi namakan buhtan. Apabila disebut perkara yang tak sebenar, maka bertambahlah dosa kerana dustanya. Di antara perkara yang sesat ialah apabila setengah orang awam mengata ia tidak mengumpat tapi menceritakan perkara yang benar berlaku pada orang itu. Jika yang i'tiqadkan buatannya itu halal, nescaya dia kafir. Wa'iyazubillah. Kata, saya tak mengumpat. Apa cerita tu betul? Betul tu lah mengumpat. Kalau tak betul tu fitnah. Dan kalau dia etikad, dia kata, dia rasa dia betul etikad, dia boleh kapir. Dia boleh jadi kapir. Sebab orang tak larang, dia buat juga. Dia buat juga, dia kata bukan. Dia seolah-olah menafikan Quran lah. Dia menafikan perintah Allah dalam Quran. Ini mengumpat, dia kata buat tidak. Ini berkata benar. Berkata benar tu masalahnya kalau disakiti hati orang yang mendengar tu, mengumpat lah. Kan? Di belakang dia, mengumpat. Lepas tu kena faham yang betul eh. Kepahaman yang betul, bukan kepahaman yang salah kan? Kita bimbang ada kepahaman yang salah, yang kita jadi makin jauh dengan Allah Ta'ala. Baik. Tidak ditentukan mengumpat itu dengan lidah semata-mata. Tapi yang
Tapi yang tetapnya ialah setiap apa yang anda boleh menahankan orang lain daripada menyebut kekurangan seorang Muslim sama ada dengan lapas atau dengan surat atau dengan isyarat dengan mata atau dengan lengan atau dengan kepala dan seumpamanya sama ada ditujukan pada tubuh badannya atau agamanya atau dunianya atau anaknya atau isterinya atau khadamnya atau pekerjaannya atau warna kulitnya atau kenderaannya atau serbannya atau kainnya atau selain tersebut yang terdapat pada dirinya. Boleh belaka. Bukan lidah je kan. Signal kan kata Serban boleh juga kan. Jadi boleh. Dengan isyarat mata, dengan tangan tadi, dengan kamu, dengan khadam, macam-macam lah maknanya. Jadi mengumpat ni bukan lidah je, banyak kategori boleh kan. Dia sekenyik mata contohnya kan, mata belakang. Okey, hukum mengumpat adalah haram menurut ijma' dan kerana amarannya mengenai terkandung dalam Quran. Hukum ini adalah haram menurut ijma' ulama' kerana dia kata sebab dalam Quran ada sebut pasal ribah ni. Dan dalam apa potongan hadis dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada yang mengatakan mengumpat ni adalah hukum ni haram. Jadi kalau kita kata halal pula, kita kontra dengan Quran. Bila kontra dengan Quran, kita berusaha. Bahkan jadi bawa kepada apa ni, engkar daripada Allah Ta'ala. Jadi buat pada kapi, boleh jadi kapi kalau dia anti-court. Okey, alhamdulillah bawah tu dia sebut. Ketahuilah bahawa para ulama menyatakan perbuatan mengumpat itu diharuskan 6 keadaan. Tapi di sana ada 6 keadaan pula yang diharuskan. Begitulah indahnya agama Islam ni, dia nampak fleksibel lah. Dia fix and flexible. Panggil murunah. Murunah ni dia berkembang. Dia fleksibel. Dia tak rigid. Contohnya ni bawah ni kan. Contohnya yang biasa orang gunakan tentang makan bangkai atau makan benda-benda yang haram. Memang jelas makan benda-benda haram ni adalah dosa. Ada salam pula lah. Itulah. Itu cabaran PDPR ni. Mengajar di rumah ni cabaran ni, ada orang beri salam. Maknanya kan. Tapi harap-harap anak-anak jawab salam, insyaAllah. Okey, baik ya. Jadi ada 6 tempat pula di mana yang boleh kita diharuskan mengumpat, bukan digalakkan, diharuskan lah. Mana dibenarkan. Jadi itu bukti ke Islam ni dia murunah. Murunah ni dia berkembang, dia fleksibel kan. Ada masa-masa dia kata haram. Macam makan khinzir adalah haram. Makan benda-benda haram adalah haram. Tapi di sana ada rukhsah pula. Bila dalam keadaan yang tak dapat nak elakkan, itu salah satunya ada. Paksa. Macam orang tercekik. Tercekik tulang, tercekik benda. Tak ada air dah. Puas cari air. Yang ada arak saja. Arak. Kan? Ada bia je ada. Masa tu diharuskan untuk menyelamatkan diri. Kita mengambil yang haram. Ad-darurat tubihu mahzurat. Istilah dia kata, darurat tubihu mahzurat. Benda yang dorok tadi tu akan mengharuskan perkara-perkara yang haram, yang diharam, yang dihalang. Okey, ada 6 tempat. Ada 6 tempat yang kita dibenar, diharuskan mengumpat, tak wajib. Tak digalakkan, dibenarkan. Baik. Okey, satu bandanya dia kata, bila dianiaya, itu orang yang dianiaya itu bila mengadu pada hakim supaya diadili dengan mengatakan simpulan telah menganiayaku. Apabila teraniaya, itu orang yang dianiaya itu mengadu pada hakim. Hakim jadi kuasa kan. Dia teraniaya, dia mengadu. Macam orang perempuan lah. Perempuan ni kadang-kadang ada diuji dengan Ta'ala. Dapat suami yang agak pemarah. Dan suami dia pukul dia. Kan? Pukul dia. Masa tu dia boleh mengajukan
ini kepada qadi ataupun hakim mahkamah, ya, cerita pada hakim, ya, cerita pada orang yang yang dia rasa boleh beri pandangan pada dia. Juga saya pun ada jugalah kes-kes yang di kawasan ni, mana orang cerita datang mengadu. Yalah, mana kita cubalah kan, cuba yang kita tahulah. Tapi apa dia cerita tu bukan mengumpatlah kan, sebab dia cerita tu mengumpat tapi diharuskan, mengumpat yang tak dosa. Diharuskan. Kenapa? Dalam situasi macam tu. Nampak? Itulah bukti Islam yang agama yang benar kan? Agama yang betul. Sebabnya dia tak rigid, dia fleksibel. Tadi sebelum saya pergi, saya pergi ke bandar tadi kan, bawa mak anak-anak. Ada kawan saya share satu video tentang Quran. Cantik video tu kan? Dia kata, cuba tengok, dia kata, apa yang Quran cerita. Quran ni cerita macam-macam, dia kata kan. Jadi siapa yang kata Quran daripada Nabi Muhammad memang penipu lah. Nabi Muhammad tak reti menulis, tak reti baca Nabi Muhammad ni. Tapi dia tahu benda tu berlaku. Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu? Sebab Nabi Muhammad ni kan pemimpin yang hebat. Kenapa dia hebat? Sebab dia ada Quran. Quran yang tolong dia cerita umat terdahulu, cerita pasal mendidik anak, mendidik isteri, cerita pasal masa-masa tak boleh masuk dalam bilik. Mana tahu? Mana ilmu tu dapat? Cerita masa depan, mana dapat? Jadi Quran ni komprehensif, macam-macam ada dalam Quran. Sain pun ada dalam Quran kan, tentang manusia dalam perut kan, embryo tu. Macam mana Muhammad tahu, dia kata? Jawapan dia, Muhammad tak tahu. Sehinggalah dia baca kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi yang turunkan Quran tu Allah, dia yang cerita kan. Sain baru jumpa hari ni, tapi Quran sebut dah ratusan tahun dulu. Sebab tu lah Nabi kata, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Kerana datang pada hari kiamat, Nabi beritahu ni, Quran ni kiamat esok datang pada kita, bagi orang yang baca, orang yang bersahabat dengan Quran. Dan tapi sebab ada setan, setan kata, sabar dulu, sabar dulu, jangan belajar mengaji lagi, tunggu tua. Lately ramai orang tua-tua kan, di masjid pun ada juga yang belajar mengaji kan. Ustaz, saya dah ada tua dia berbangga mengaji. Tak apa, kata, tak apa. Sebab Quran yang masuk belajar kan, Nabi suruh baca Quran. Kalau tak kerti baca Quran, Nabi suruh. Kita tak kerti baca, boleh ke gitu? Kita kata cinta Nabi, tapi Quran tak kerti baca, amat malang lah kita . Jadi, tapi yang takut, kita usaha. Walaupun umur dah mungkin lanjut sikit, tapi kita berusaha. Orang taklah tengok pada usaha kita, bukan hasil rizab. Okey, boleh InsyaAllah. Jadi pukul 9.41, okey, saya mohon kita boleh, kita rehat sekejap boleh. Kita masuk satu tadi, muka surat 38 tu. Kita dah ambil satu tu, InsyaAllah dah tersuri lagi 5 tu. Jadi kita berehat sekejap, kita sambung balik pukul 9.46. Okey, sampai tu kalau ada soalan, boleh tuan-tuan letak di ruangan chatting, InsyaAllah. Di ruangan chatting bawah tu ada soalan, kalau ada. Nanti saya scroll sikit. Oh, Ros, alhamdulillah dari jauh dapat bersama dalam majlis ini, majlis ilmu. Ros. Ada Ros. Ros Adriana, Okey, baik. Waalaikumsalam dari Singapura. Masya-Allah. Oh, ini hebat ni dari Singapura. Singapura dekat bagaimana, Ros? Dekat bandar ke? Ibu negara ke, dekat mana? Nanti beritahu. Okey, soalan. Ustaz, dalam satu keadaan kita berada dalam satu tempat. Okey, baik, nanti saya jawab dulu. Terima kasih aja. Ustaz, dalam satu keadaan kita berada dalam satu tempat lebih dari 3 orang. Kita tahu dia bercakap hal seseorang itu, tapi kita tak faham dan tak kenal siapa yang dimaksudkan. Adakah saya mendengar itu dapat sahab umpatannya? Kalau tak kenal tak apa, kita dengar, maknanya kita dengar tapi kita tak tahu siapa. Baik, kita okeylah. Dia pun kalau dia cakap umum tak ada masalah. Kalau dia cakap umum, kita pun tak tahu siapa-siapa, itu no problem. Dia yang jadi problem bila kita tahu siapa yang dimasukkan dia itu. Mana hal tu? Kalau tak tahu, macam ustaz di kadang dia buat contoh, macam saya buat contoh kan, sekian-sekian sepulan-sepulan tu, tapi kita tak tahu pun siapa kan. Contoh je, no problem. No problem. Tapi sebaiknya bila
mendengar benda-benda yang tu, eloknya kita hindar dirilah yang terbaik kan. Hindarkan diri. Itu yang terbaik, kita menghindari diri tu. Sebab ya, mula-mula kita tak tahu siapa. Lama-lama kita fikir, oh dia ni gamaknya, kita pula. Kita akan main-main dengan perasaan kita, siapa je, siapa je kan. Lepas tu kita tanya dia. Bimbang jadi macam tu lah eh. Kalau tak jadi itu tak apa kan. Kalau tak kenal, tak ada masalah. Kita nak cerita pun, pengajaran pada anak-anak kita, beritahu je. Jangan beritahu siapa, beritahu situasi tu. Okey, baik. Ustaz, adakah dikira mengumpat juga bila kawan kita mencetakan penggolakan rumah tangganya pada kita untuk dapat simpati daripada kita sebagai kawan baiknya? Okey, kalau dia minta kita nasihat, kita tak ada mengumpat. Kalau dia minta nasihat, dia kata, Ajah, saya ni ada masalah sikit ni. Gini-gini, macam mana Ajah eh? Kita tolong dia. Okey, kalau macam tu, jumpa dengan orang-orang ini. Jumpa dengan hakim, jumpa dengan orang yang bahagian tu. Kita bantu dia. Tak ada masalah. Tak ada masalah eh. Sebab dia ialah dia, kita tahu dia dalam situasi yang teraniaya kan. Dia cerita tu bukan sebab nak mengaibkan suami dia, tidak. Tapi sebab dia rasa dia tak tahu ke mana nak pergi. Dia dah panik. Kita pula dengar, kita kata okey, cukup. Kita kata hari ni jumpa dengan orang ni. Ataupun kita, dia minta kita, kita ada pengalaman, kita boleh nasihat juga. Sebab dia percaya pada kita lah eh. Mana Hajah dah ada pengalaman kan. Mungkin Hajah, macam kita nasihat anak-anak kita lah kan. Anak kita kahwin lah, kita nasihatkan dia. As long memang kita niat nak bantu dia, dia pun niat nak cerita tu supaya nak dapat dia yakin pada kita, kita boleh bantu dia. Dan kita tak menyebar pada orang lain lah eh, amanah. Itu insyaAllah lah tak dikira sebagai mengumpat. Tidak. Berkuat dari Kuantan. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, Asia, selamat Asia Yahya eh. Terima kasih hadir. Okay, baik eh. Alhamdulillah. Kalau soalan lagi nanti kita cerita. Sekejap, okay. Mencerita kisah anak untuk mencari penyelesaian masalah anak kita pada keluarga kita sendiri, itu kata mengumpat. Ya kan Ustaz? Mencerita kisah anak untuk mencari penyelesaian masalah anak kita pada keluarga kita sendiri, dia kata mengumpat. Tidaklah eh. Kita biasa kata kalau anak-anak kita yang baru kahwin kan, kita nasihati dia, itu bukan mengumpat lah eh. Sebab ada unsur-unsur nasihat. Dia mengadu cerita tu sebab nak baiki. Dan itu pun keluarga kita, dalam keluarga kan. InsyaAllah lah. As long benda tu atas niat kita untuk bertanya pada mak kita pengalaman dia dan nasihat, kita boleh cerita. Dia dalam bab kita untuk menyelesaikan masalah. Saya tadi ada orang WhatsApp saya. Ustaz kata, ada masalah sikit ni rumah tangga ni, nak jumpa Ustaz. Saya kata, tengok Allah pemagrik kan. Maknanya dia tahu, dia rasa dia boleh. Itu mana, nanti dia akan cerita kan. Gini. Tapi kita jadi bijak lah, jangan tengok sebelah pihak je kan. Tak betul kan. Kadang-kadang cerita satu lagi lain kan. Jadi kita kena pandai lah. Tapi itulah konteks, bukan mengumpat. Sebab kita berbincang untuk menyelesaikan masalah. Kan? Bukan kita untuk menghina orang. Okay eh. Aziza dah settle. Okay. Baik, Alhamdulillah. Okay eh. Kita rehat sekejap. Altamis Furqan, silakan. Altamis Furqan. Okey, dah 9.46. Okey, insyaAllah kita masuk dalam pukul 9.56. Ya, 10 minit. 5 minit ya. Pukul 9.51. InsyaAllah eh. Wallahualam, kita berhenti rehat sekejap. Aku lakukan lihaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sambung lagi sampai 5 minit.
Okey, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita. Muka surat 338 nombor 2. Nombor 2 dalam bab kita menceritakan mengenai 6 tempat yang harus kita mengumpat, diharuskan mengumpat, menceritakan melibatkan hal ehwal orang tapi dengan tujuan yang ada manfaat, ada kebaikan dia. Ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang fleksibel dan agama yang menepati kehendak kehidupan sebagai manusiawi yang berada di dunia ni untuk dia menjalani kehidupan dia. Baik, yang kedua, tempat yang dibenarkan kita untuk diharuskan mengumpat iaitu meminta pertolongan atau bantuan untuk menghapuskan kemungkaran, seperti berkata pada orang yang berkuasa menghapuskan kemungkaran itu bahawa si fulan melakukan begini dan tolonglah menegahnya dari berbuat demikian, dengan syarat tujuannya ialah untuk menghapuskan kemungkaran itu. Jika tidak bertujuan demikian, maka buatannya itu haram. Dalam kampung kita, apartmen kita, tempat kita duduk, ada kita dengar berita ataupun kita pasti ada berlaku perkara yang tak baik. Perkara mungkar. Contohnya perkara yang bersedudukan. Laki dan perempuan yang bukan mahram. Ada orang mengadu pada kita contohnya kan. Kita pun menyalurkan berita itu kepada pihak yang berkuasa. Sebab orang tadi tak tahu contohnya. Puan kata, Hajah, tahu tak kata nak cerita pasal apa ni. Ada benda tak baik berlaku kampung kita ni. Kita pun dapat tahu siapa sekolah-sekolah di mana rumah dia. Kita pun salurkan pada Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, Jaib ataupun pergi ke Paid Jabatan Agama Islam daerah. Bagi penguasa kita pun cerita kat dia. Sipulan-sipulan waktu bila berlakunya macam tu. Itu pun tak dikira sebagai mengumpat. Kerana dia bertujuan untuk mendapat bantuan hapuskan kemungkaran. Ini pun saya pun ada pengalaman lah sikit lah di taman-taman kat sini juga. Mana kita berhubung dengan Pak Ed, kita pun minta Pak Ed datang lah. Dan Pak Ed datang ambil tindakan. Itu tidaklah dikategorikan sebagai mengumpat. Ataupun kita pergi nasihat dulu boleh juga kan. Kita ada orang yang mungkin kita ni orang yang pengaruh sikit kampung kita tu, kita dengar cerita kan, kita tak nak pergi tangkap terus kan? Kita nak beritahu betul ke berlaku, kita jumpa dia pun boleh juga kan. Atau atas kita lah, atau orang pihak berkuasa tu, dia nak bagi nasihat dulu ke, nak tangkap terus ke, terpulang pada pihak berkuasa. Kita hanya menyalurkan berita. Itu tidak dinamakan sebagai mengumpat. Itu adalah dikatakan sebagai kita mencegah kemungkaran. Man ru'a minkum munkara falyu'irhu biyadihi. Bila melihat kemungkaran, maka kamu kena ubah dengan tangan kamu. Sekiranya tak mampu, dengan lidah. Sekiranya tak mampu, baulah dengan lisan hati. Saya juga nak terima kasih. Saya terima sebenarnya siapa-siapa yang ada email ke saya tu, kerja rumah tu yang zuhud tu, saya ada terima. Terima kasih banyak. Nanti saya akan tengok jawapan dia tentang zuhud kan. Baik, yang ketiga, meminta fatwa pada mufti seperti menyatakan padanya bahawa itu sipulan itu melakukan kezaliman ke atasku. Begini dan begini, apakah hukumnya? Dan apakah jalan untuk mengelak daripadanya? Minta fatwa pada mufti. Minta tanya hukum pada ustaz. Kata gini-gini ustaz, dia buat cerita saya, macam mana hukum dia? Adakah apa hak saya? Dia mengadu pada orang yang ada mengenai hukum hakam, orang alim lah, orang tahu kedudukan tu. Jadi maka itu tak dikira sebagai mengumpat. Nak tahu fatwa, nak tahu hukum. Nak tahu hukum, macam mana hukum gini ustaz, suami saya tinggal sebulan ni. Borang mana saya nak ambil borang? Borang ni macam borang online. Kita pun kata okey, gini gini gini, jumpa macam ni. Itu kita bagi hukum pada dia. Dia tak tahu hukum macam mana. Adakah hukum saya dayus? Adakah hukum saya ni lepas tu jatuh kena lambat rumah tangga lah maknanya. Jadi kita boleh menyatakan itu dengan tujuan hukum tadi. Pada orang yang betul-betul lah. Jangan pada orang yang tak betul. Orang yang ada tauliah sebagai ahli ilmu yang kita boleh ambil dia punya apa pandangan dia. Dan kita tahu dia tidak akan menyebarkan perkara ni amanah insya-Allah. Itu dibenarkan. Baik.
Yang keempat, menakut-nakutkan orang yang mahu bersahabat dengan orang yang fasik dan orang yang zalim dengan berkata padanya, jangan berkawan dengan si fulan kerana ia fasik dan zalim akan kelakuannya ni amat jahat. Nah. Menakut-nakutkan bersahabat ni. Nah. Ataupun ada orang tu kita minta dia berhati-hatilah. Nah, awak kalau jumpa dia ni, saya dah pernah kena dengan dia. Nah. Kalaulah maknanya kan, saya tak nak lawan orang lain kena. Kita pun beritahu gini-gini-gini. Kita pun dengar, okey. Jadi dia beritahu sepuluh-sepuluhan tu untuk selamatkan kita daripada kezaliman orang tu, itu pun tak dikira sebagai mengumpat. Itu niat penting tu. Innamal a'malu binniat. Kita cerita tu, niat kita apa? Untuk bantu dia daripada kezaliman orang tu. Yang kalau dikena pula kan. Jadi kadang-kadang dalam bab rumah tangga anak-anak kan, kadang-kadang dah berlaku di kampung saya ni. Maknanya bila dia deklarkan bahawa anak dia akan kahwin dengan si Pulan tu, si Pulan tu kan tahu dah perangai dia apa semua. Tapi orang tak berani cakap kan, tak berani cakap, takutkan. Padahal dia tahu kan. Jadi orang tu kahwin. Bila kahwin, berlakulah penggolakan rumah tangga dan akhirnya bercerai. Lepas tu baru tahu yang orang lain tahu. Dia kata, kenapa tak cerita kat saya? Kita cerita tu bukan tujuan nak nak dia tu, kita beritahu tak selamat kan. Kan nak selamat kan. Sebab kita dengar. Jadi selebihnya dia siasat lah kan. Saya gini tadi, saya dengar dia ni ada gini-gini-gini kes dia. Tapi saya tak tahu tu dulu. Mungkin dia boleh siasat kan. Saya tak nak lah esok apa-apa belakang ni saya pula yang kena. Saya tak beritahu saya kan. Jadi itu pun contoh yang boleh kita utarakan. Dan yang penting, niat tu kena ikhlas. Ya Allah, aku ni ikhlas. Ya Allah, aku tak nak. Orang taklah tahu. Okey, saya boleh faham. Yang kelima, tempat yang dibolehkan kita harus, diharuskan. Diharuskan mengumpat juga adalah iaitu yang kelima, kerana mahu memberitahu orang yang tak kenal melainkan dengan menyebut tandanya atau aibnya, seperti mengatakan si pulan yang buta itu, oh si buta, atau mengatakan sopak, atau tempang, atau dekul, atau rumahnya sangat buruk, atau sebahagian yang syarat berniat dengan syarat, dia kata berniat untuk memberitahu, bukan berniat untuk menghina dan merendah-rendahkannya, yang mana itu adalah haram. Macam nama dia Ibrahim Tom, Ibrahim pendek kan. Ibrahim mana? Ibrahim pendek ke? Orang dah tahulah nama dia Ibrahim pendek kan. Amran pendek, orang tahu. Jadi orang dah tak, dia pun dah tak rasa lah. Sebab itu benchmark untuk nak tahu dia siapa, kat mana. Bukan menghina dia. Tapi kalau niat kita menghina dia, kita berdosa. Haram. Tapi kita well known tu untuk tahu kan, acknowledge, dah diharuskan. Contohnya Azman Panjang, Man Kembar contohnya kan. Jadi gelar-gelar itu benda yang dah biasa kan. Dah biasa kan. Jadi okey. Cumanya gini. Ada juga macam orang Melaka kan. Ada orang Melaka tak ada kan? Singapura ada. Pandai ke Melaka ni ada kata-kata yang ialah bagi dia macam lahabau orang kau kan, sial kau. Itu sebenarnya walaupun benda tu dah jadi biasa kan. Tapi benda tu tak boleh buat lah. Tak boleh. Itu dah kira lain tu sebenarnya kan. Itu kata-kata yang tak bagus. Kata-kata yang tak bagus. Ada orang kata dalam saya boleh kata, ustaz, dah kalau kami dah biasa cakap gitu ustaz. Saya kata, oh dah biasa. Maknanya ustaz macam gitu juga. Kalau dah biasa tu, adakah ustaz-ustaz di Melaka cakap macam tu juga? Dia kata, ustaz tak lah. Dia kata, kalau ustaz tidak, maknanya bukan biasa. Maknanya itu tak boleh. Jadi kita kena ubah lah, kena ubah. Kadang ada benda-benda yang dah jadi biasa di kampung kita kan. Tapi benda tu akhlaknya tak bagus. Kita kena tinggal kan, macam bodoh, tengah cakap bodoh. Bukan bodoh, 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 bodoh. Jadi benda tu tak bagus sebenarnya kan, tak bagus. Benda yang tak bagus, elok kita slowly tinggalkan. Ambil yang paling bagus aja InsyaAllah. Okey, boleh InsyaAllah. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, tempat yang dibenarkan, diharuskan kita untuk menceritakan keaiban orang kan, ataupun mengumpat ribah tadi. Orang yang secara terus terang melakukan perkara yang fasik, fasik seperti melihatkan dirinya minum arak, mencuri, berzina, mengambil cukai haram dan sebagainya, maka haruslah disebut perkara fasik itu
kepadanya tanpa perkara-perkara yang mengaibkan. Maka orang dia terutakan nampak dia pergi mengunjungi apa ni tempat-tempat yang tak baik, ambil cukai haram apa semua tu. Jadi orang ni pun boleh kita nyatakan pada dia sebab dia buat terang-terang. Terang-terang ustaz, dia datang rumah saya gini-gini, terang-terang. Jadi dia beritahu kan. Jadi masa tu kata haruslah disebut pada itu pasik itu padanya. Kita begitu cakap, awak ni saya ada bukti yang mengatakan awak ni minum arak. Ada orang rakam maknanya ni. Dan kita pun cakap benda ni salah dan berdosa dan boleh diambil tindakan. Apa komen? Saya bukan saya tu. Saya kena gini. Itulah. Sebab kita tak tahu dalam sekarang ni media sosial hari ni macam-macam kan dalam Facebook. Baru ni ada seorang sahabat tu. Dia menceritakan, dia tak tahu dia kata. Sebab ada orang dapat video dia. Video dia yang tak baik tentang dia. Sedangkan dia rasa dia tak tahu, dia rasa dia dipukau apa semua kan. Dia tak tahu. Jadi macam Allah alam lah eh, maknanya kan. Maknanya boleh berlaku pada kita ni macam tu. Kadang-kadang kita tak rasa buat, tapi mungkin Allah alam kita dipukau ke, ataupun kita orang lain ke menyamar macam kita kan, pun boleh berlaku. Jadi itulah, sebab itulah keyword dia, kita minta Allah Ta'ala lindung kita. Siapa yang Allah Ta'ala lindung dia, dialah beruntung kan. Siapa yang Allah Ta'ala jaga dia, ihfazillah tajidu amamaka, ihfazillah yahfazuka. Kata Nabi, jagalah Allah Ta'ala, jagalah hukum hakam Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga kamu. Jaga Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Jaga Allah, Allah Ta'ala lindung kamu. Gitu. Jadi perlindungan yang tepat sekali adalah Allah Ta'ala kan. Bila kita minta perlindungan, boleh kita vaksin tak ada, tak ada masalah. Kita ikhtiar vaksin, pakai mask, pakai mask yang biasa di luarnya fabric dua lapis. Sebab wearing hari ni wearing yang lebih canggih kan. Tak apa. Itu vaksin. Tiga kali vaksin pun boleh. Dos tiga. Pelengkap yang ketiga kan. Penggalak dia panggil. Penggalak. Tak ada masalah. Tapi keyakinan kita mesti pada Allah. Keyakinan kita, akidah kita mesti Allah Ta'ala yang lindung kita. Bukan benda tu. Lepas tu saya tak setuju lagu yang lindung diri tu. Kan. Yang Ali Sata nyanyi tu. Sebab ada word kat situ, vaksinasi menyelamatkan kita. Itu bukan, mana kurang bagus lah eh. Macam kita ni, kita faham lah kan. Sebenarnya bukan vaksinasi. Tapi kalau orang yang tak faham, dia beretikad dengan etikad tersebut. Sama juga dengan kita belum menang. Itu lawan siapa sebenarnya? Kita orang Islam ni jangan sama dengan Barat. Apa saja word dari Barat kita ambil, tak boleh gitu. Kita kena tengok word yang sesuai dengan akidah kita. Ada word yang boleh kita kompromi. Ada word yang kita tak boleh kompromi. Tak boleh, ini akidah saya. Saya tak boleh kata macam tu. Saya tak boleh kata vaksin ni 100% kan, akan selamat kita, tak boleh. Itu. Tapi itu pun Barat pun akui kan. Pfizer ada peratusan dia, Sinovac ada peratusan dia. Cuma dia bagus lah kan. Tak ada masalah, bagus. Okey, itu dia. Yeah? Saya rasa kita dah pukul 10.07 minit. Dan kita dah berakhir bab ribah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada dosa ribah. Maknanya kita harap, kita tak nak lah betul kan? Alhamdulillah kita faham. Tapi kadang-kadang dia datang daripada luar kan? Datang, dia menceritakan. Jadi harapannya kita pandailah untuk menapis perkara-perkara ni, untuk menjadikan dia tidak dosa kan? Tidak berdosa. Cepat-cepat kita tutup kan? Contohnya, dan kita buka cara lain, ataupun kita salurkan ke lain eh? Supaya Allah Ta'ala bagi jalan. Kalau Allah Ta'ala lindung kita, yakinilah bahawa kita boleh terlepas daripada dosa tersebut. InsyaAllah. Wallahualam. Jadi kita masuk buat taubat pula. Okay. Sebentar ada soalan tanya tak? Jadi saya akan tengok sikit bawah ni kalau ada soalan. Kalau tak ada, tak ada masalah. Okey, tak ada soalan. Alhamdulillah. Harap-harap tuan-tuan bersabar semua. Kita ada masa lebih kurang lagi setengah jam lagi untuk kita bersiaran. Don't give up. Keep it up. InsyaAllah. Ada 32 views, 32 komen, ada 14 reaction, 12 share. Okey, terima kasih banyak. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, buat taubat. At-taubah. Antara sifat mahmudah. Tadi ribah tu sifat mazmumah kan? Ini mahmudah.
Sifat Mahmudah. Sifat Mahmudah ni juga sifat yang disebut para malaikat, dia akan masuk juga dalam pintu, pintu-pintu dalam diri kita. Dia masuk melalui pintu-pintu yang baik. Okey, saya ada sempat saya catatkan satu hadis ya. Sempena dengan taubat ni, kita tengok satu hadis berkaitan tentang sikit tentang malaikat dan juga syaitan ni ada signifikan. Sekejap saya okey ni dia, alhamdulillah. Okey, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Sekejap saya tak boleh buka pula dia punya ni. Okey, dia malaikat dan iblis menyertai manusia. Kita ikut siapa dia kata, itu dia punya apa ni? Dia punya blog ni. Sekejap saya tak boleh buka pula. Saya cuba pakai ni. Tak apa kuat. Oh, betul. Tak waris. Kan ini. Ya, tuan sekejap saya cuba nak cari yang internet yang kuat sikit ni. Pun tak dapat juga. Saya lagi guna ini. Okey, guna internet kedua. Okey, baik. Alamak, tak ada buka lah. Saya tak boleh nak buka yang ni. Tak tahu dia apa. Okey, saya boleh buka kat sini. Okey, saya bacakan sikit. Okey, dalam satu riwayat, dia kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, saya cuba baik. Saya cuba copy saya bagi dalam kita punya tu. Okey, saya masukkan dalam kita punya Facebook.
Okey, dah masuk. Okey, hadis riwayat daripada Abu Hurairah Rasulullah SAW, kata bersabda, tidaklah seorang pun yang keluar dari rumahnya melainkan di pintunya ada dua bendera. Iaitu bendera malaikat dan bendera syaitan. Kalau rumah kita lagi, ada dua bendera. Bendera malaikat dan juga bendera syaitan, kan. Jika ia keluar untuk urusan yang sukai Allah Ta'ala, ia diringi oleh malaikat dengan benderanya sampai kembali ke rumahnya. Ini kalau ada urusan yang baik-baik, urusan tadi pagi tadi nak jogging, nak sihatkan badan, kerana Allah, dan jika ia keluar dalam urusan yang dimukai Allah Ta'ala, ia diringi dengan syaitan dengan benderanya sampai kembali ke rumahnya. Kalau dia dengan syaitan lah, kan, dari syaitan akan iringi dia. Hadis tersebut memberi pengajaran bahawa setiap manusia memiliki potensi untuk dilindungi malaikat maupun disesatkan oleh syaitan. Kerana itu dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Ta'ala mengingatkan bahawa orang beriman agar tidak mengikut langkah-langkah syaitan. Kerana syaitan itu musuh yang nyata. Itu dia. Itulah yang saya sebutkan tadi. Maknanya, jaga diri kita, lindungi diri kita ni dengan Allah Ta'ala, Muhammad Ta'ala, Allah Ta'ala akan utuskan malaikat yang menjaga kita ni, lindungi kita. Baik. Okey, kita masuk pada bab taubat. At-taubatu, taubat itu bermanfaat bagi orang yang mengumpat tanpa menjatuhkan maruah. Taubat itu manfaat bagi orang mengumpat tanpa menjatuhkan maruah. Jika menjatuhkan maruah orang yang diumpat, maka taubat itu mesti disertakan dengan minta ampun dan maaf daripada orang yang mengumpat itu apabila umpatan itu sampai kepadanya. Ini maknanya disuruh solution ya. Kalau kita terlibat dengan dosa mengumpat tadi tu, kita hendaklah bertaubat. Jika umpatan itu tidak menjatuhkan maruah orang diumpat, maka taubat itu mesti disertakan dengan minta. Jika menjatuhkan maruah, kalau jatuhkan maruah orang tu, dan kita dah mengaibkan dia dan jatuh maruah dia, taubat itu mesti disertai dengan minta ampun dan maaf pada orang yang diumpat itu bila umpatan dah sampai pada dia. Dia tahu dah siapa mengumpat dia, kan? Jadi pun kita pergi jumpa, kita kena beritahu, saya minta maaf lah. Cuma di sana ada ulama kata kalau benda tu menjadi lagi worse, lagi teruk, mendai dia menyesali tanpa mencerita pada tu. Kalau cerita lagi, tambah lagi teruk, kan. Jika tak sampai, saya berpada dengan istighfar untuknya. Tak sampai pada dia, dia pun tak tahu siapa umpat dia, maka memedailah dia dengan istighfar untuknya. Jika sampai umpatan itu tersebut pada orang yang diumpat, selepas itu pun dosanya dihapuskan. Jika sampai umpatan tersebut pada orang yang diumpat, selepas itu pun dosanya dihapuskan juga dengan istighfar. Tidak sah maaf dan bebas daripada orang yang diumpat itu kerana jahil. Tentang apa dikatakannya, seperti orang yang mengumpat itu berkata pada orang yang diumpat, aku telah mengatamu dengan suatu perkataan, maka maafkan aku. Tapi mestilah disebut apa yang diumpat itu mengikut yang sah dari segi, daripada dua segi risi mazhab Syafi'i, seperti kan mengata padanya, aku telah mengatamu begini dan begini pada sepulan, maka maafkan aku mengenainya. Itu pendapatlah ulama, kan. Mana tak boleh cakap gitu je, aku dah umpatmu dulu. Tapi tak cerita benda apa. Kena ceritakan. Sebagai ulama kata, kena ceritakan. Mengikut Imam Malik pula, memedai menuntut maaf disertai dengan kejahilan itu seperti dari segi kedua. Dari dua segi mazhab kita dan mazhab Syafi'i. Maknanya ada pilihan lah. Kalau kita rasa yang terbaiknya, kita beritahu lah, aku dah mengumpat-umpat gini, minta ampun, minta maaf. Itu kalau kita ada kekuatan diri dan kita yakin dia boleh dengar. Tapi kalau kita tak mampu rasanya, bolehlah kita istighfar, minta ampun Ta'ala. Kita takut nak cerita. Kalau cerita kan takut ada perkara yang lebih teruk lagi berlaku. Itu pun ada juga. Jadi bolehlah ambil mana-mana yang kita rasa sesuai dengan keadaan kita, kan. Kalau tuan-tuan rasa sesuai nak beritahu tuan terang je, dia tu okey, lagi bagus, kan. Tapi takutnya sebalik dia tu, sebab kita tak nak berlaku lebih teruk lagi, kan. Itu kalau dia tahulah, kan. Kalau tak tahu tak apa, kalau tahu, kalau tak tahu istighfar lah, kan. Macam kita mengumpat orang besar-besar, kan, mana tak tahu siapa mengumpat dia. Kita ampun ya Allah, minta ampun ya Allah, aku tak sangka dah, ingat ke dia ni macam ni, punya dia bukan macam tu, aku dah terhilaf ya Allah. Kita tak kenal dia selebriti contohnya.
dan kita istighfar lah tuan-tuan, insyaAllah. Okey, itu dia. Habis yang tu. Okay. Dah, jadi solusinya, mana-mana dosa tadi tu, solusinya taubat lah. Kan? Istighfar lah. Sebab kita ni sentiasa ada pintu solution. Itu al-taubah. Dan taubat itu pula, kata Nabi, orang yang bertaubat seperti orang yang tidak melakukan dosa. Jadi kita jangan takut. Jangan takut daripada bertaubat. Berdoa Allah. Jangan tangguhkan taubat. Macam orang tangguh sedekah kan. Ada kata, ustaz, saya ni nak sedekah. Saya tunggu Jumaat lah ustaz sedekah. Ada yang kata, saya nak tunggu Jumaat ustaz sedekah. Hari ni pahala kurang. Apa hukum dia? Sebenarnya, dalam bab sedekah ni, dia tengok orang yang memerlukan. Kalau memerlukan masa tu, masa tu lah kita bagi. Jangan tunggu hari Jumaat. Kan? Sebab dia mesti benda baik, kena segera. Jangan tangguh-tangguh kan. Macam ni kan, baru ni ada masjid buat terus kuliah maghrib, kuliah subuh kan. Ada masjid dia hold dulu. Bulan 10 Ustaz. Bulan 10 kita buat. Tak ada masalah, kita ikut je eh. Kami ni ikut je. Oh, kejap, bateri dah tak kong. Kejap. Sorry tuan, sorry. Ada setengah masjid, dia terus buat kan. Dia terus buat Jumaat, buat terus saat ni. Minggu ni dah jalan lah. Ada masjid tunggu bulan 10, maknanya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi baru dia buat kuliah kan. Itu terpulang lah pada masjid tu. Tapi kalau ikut kaedah agama kita, benda baik jangan tangguh. Teruskan buat. Teruskan buat, jangan tangguh-tangguh. Masjid negeri pun dah buat dah kan. Masjid negeri yang kata sibuk tu pun dah bagus dah kan. Tapi ada masjid, dia pilih bulan 10. Itu terpulang pada pengurusan masjid lah. Cuma kita ada guideline dari Islam. Benda yang baik, jangan tangguh. Teruskan. Mungkin masjid-masjid yang tak buat lagi tu dibuat online kan. Itu terpulang lah. Kita berlapar dada tu kan. Kita don't worry. Kita boleh buat apa. Tapi lama lah lagi kan. Sebab minggu depan belum 10 lagi kan. Okay, masih habis tu. Baik. Tengok kan kalau ada sebarang soalan lagi. Lupa nak buat. Lupa nak buat. Apa yang lupa tu aja. Oh. Okey, saya tak share kita dah. Adakah kita dikira mengumpat jika kita mengatakan orang itu munafik berdasarkan cerita yang disampaikan kepada kita? Adakah kita cuba perlu bertaubat? Atau kita perlu minta maaf pada orang yang kita katakan itu? Kita kata munafik pada dia. Okey aja. Kalau dia tahu kita kata munafik pada dia, memang wajarlah ikut kaedah tadi. Kita jumpa dia dan beritahu. Kalau dia tahu, kita kata dia munafik. Kalau dia tak tahu, just kita mengumpat dia tak tahu, kita just beritahu. Kita istighfar je lah. Aku dah terkhilaf ya Allah Ta'ala. Aku istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tak sampai ke dia? Dia tak tahu. Dia tak tahu ada orang dah kata dia macam tu. Dari ulama kata kalau tak tahu, dia tak tahu siapa-siapa, kita pun istighfar je lah kan, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tahu, itulah kena pergi jumpa dia dan kata kat dia bahawa saya dah mengumpat dan umpatan saya macam ni. Itu saya kata awak munafik. Jadi takut-takutnya panjang cerita lagi kan. Okey, Rose. Ya, Puan Rose. Sekejap ya. Sekiranya kita dizalimi dengan dan ada sifat sakit hati itu masih melenggung minda dan perasaan, adakah itu juga sebagai penyakit hati? Sekiranya kita dizalimi, betul. Itu pada pandangan saya dan juga pandangan ulama mengatakan ada lagi sakit hati. Ada itu penyakit hati. Dan hati itu perlu dirawat lagi. Ajar Ros, perlu dirawat lagi sehingga kita lupa. Dia sebenarnya hati yang baik ni dia lupa. Dia beri sedekah, dia lupa. Dia beri sedekah, dia tahu sedekah itu sebenarnya kita berterima kasih pada orang yang kita beri sedekah tu. Sebab dia nak terima sedekah kita. Kan Nabi kata ittaqun nar wala bisyakin tamani. Saya bagi contoh aja. Aja boleh
boleh ambil pengajaran dia. Ittaqunnat wala bisyakkin tamar. Nabi kata, lindungi diri kamu dengan secebis ataupun sebelah daripada buah tamar. Bila kita beri sedekah, Nabi kata, kita kena faham bahawa kita berterima kasih dengan orang yang minta sedekah tu. Sebab ada dia, kita boleh sedekah. Dan nilai dia dapat lindung diri daripada api neraka. Nabi kata, satu hari nanti kamu akan temui masa yang kamu ada duit nak bersedekah, masa tu tak ada orang terima sedekah. Sebab semua orang dah jadi kaya. Nah, ni, eh. Jadi kena fikir macam tu. Jadi syukurlah hari ni ada orang miskin, kita bagi dia, tolong dia, bantu dia. Kan? Sebab dia ada, kita boleh. Kita boleh apa, baiki diri. Dan kita punya sifat pula, bila kita dah melalui tu, kita kena lupa. Lupakan. Ada seorang kawan saya, dia bagi sedekah RM1,000, RM2,000. Lepas tu kata dia, saya kata, doktor banyaklah bagi sedekah ni. Banyak dah ni, cukup lah doktor. Ustaz kata, saya bila saya bagi, dia kata saya lupa. Itu lagi sifat yang bagus. Maknanya dia terus lupa. Dia tak ingat lah. Jadi macam ni sahaja. Maknanya Ros. Maknanya bila kita dah kena zalim, tapi kita masih ingat lagi, kita dah maafkan kan. Saya kata lah forget. Itulah forget, not forgive, not forget. Sebenarnya bila nak forget tu, ada benda lagi yang tak berapa. Saya ingat Haji Sanariah pun pernah cerita benda ni kan, pada saya tu. Ada terasa-rasa lagi kan. Terasa maknanya. Itu tak bagus sebenarnya. Tak bagus. Maknanya setan tu masih lagi ada. Ni setan lah. Setan tu licik. Dia masih lagi main kita pun perasaan. Kena ingat ni. Kena ingat. Dia buat tu pada awak kan. Jadi kita, boleh kita beringat tak apa. Tapi kita lupakan. Jangan kita rasa, terasa lagi tu. Maknanya kita cuba istighfar banyak. Banyakkan istighfar. Banyakkan zikir. Sebab benda berzikir ni, dia akan mengecik-mengecikkan setan tadi. Yang mengesai hati kita. Lama-lama, insyaAllah lah kita akan melapang dada dan lupa. Last sekali, lupa. Tak nak ingat. Kan? Tak nak ingat lah benda tu. Itu yang terbaik lah. Yang saya boleh sampaikan lah. Untuk Ros dan juga Hajah. Pak Ros dan Hajah Sanariah. Okay, jadi kita ada 4 minit lagi. Jadi saya rasa mungkin kita sampai kat sini dulu. InsyaAllah lah kita sambung lagi minggu depan tentang Zamimah pula. Zamimah. Okey, jadi kesimpulannya apa yang kita bincang hari ni, taubat apakah cukup untuk kita hanya sebut istighfar 1,000 kali tanpa kita solat taubat? Okey, Haji Azizah, okey, bagus soalan ni. Okey, sunat taubat pun boleh buat, tak ada masalah. Cukup dia istighfar ni yang paling penting sekali. Kita solat ke, kita istighfar ke, tapi yang terbaik adalah penghayatan tu. Penghayatan daripada solat taubat tadi, penghayatan daripada istighfar tu, iaitu kita menyesal. Menyesal dan tidak mahu buat lagi. Itu yang paling bagus. Jadi kesan zikir, sekan solat, kita menjadi orang yang berhati-hati dan sentiasa rasa diri ni tidak sempurna dan sentiasa rasa banyakkan istighfar. Kita tak perfect. Jadi kesan tu yang paling baik. Sama ada kita semayang ajak taubat ke ataupun kita berzikir ke, tak ada masalah. Semua tu ada kesan pada diri kita, patutnya. Bila ada kesan, kita menjadi orang yang lebih berhati-hati daripada terlibat dengan dosa. Tapi teruskanlah kan. Boleh buat dua-dua, tak ada masalah. Okey. Afwan, okey, baik. Alhamdulillah. Jadi demikianlah rasa pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi membawa kemanfaatan. Pada hari ini kita dah tentang bab apa tadi? Memula bab ghibah kan. Bab ghibah. Kita dah konsi tentang makar syaitan, tipu daya syaitan dan bab ghibah serta bab juga namimah. Namimah dan apa? Ghibah. Ghibah saja hari ini Dan juga dia buat solution taubat tu. Jadi taubat tu penting. Kita kena ingat taubat sebenarnya wajib pada kita. At-taibu min dhanbi kaman la dhanbalah, dan ta'ala beriman, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha. Sama ada sembahyang sunat taubat ataupun astaghfirullah. Kedua-dua tu boleh buat. Mudah-mudahan ta'ala beri berkat pada kita. Saya doakanlah. Marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita terselamat daripada
COVID dan juga menjalani ujian Allah Ta'ala hidup dalam keadaan baik insyaAllah. A'udzubillah minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya ul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa rizqan halalan tayyibah wa nas'aluka amalan mutakabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar. تخصنا بالعزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الذي لا يموت اصرف عنا هذا البلاء والوباء انك على كل شيء قدير. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سل الاسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Jumpa lagi minggu depan. Aku lakukan lihaza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.